Ini adalah Realme C53, ponsel 2 jutaan dari Realme, yang jika dilihat sekilas, desainnya sangat mirip dengan ponsel Sultan. Bagi kalian yang penasaran dengan perangkat tersebut, pada kesempatan kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi beserta harga terbaru Realme C53 di Indonesia pada bulan Juli tahun 2023. Pada bagian layar, Realme C53 hadir dengan layar yang luas serta memiliki warna layar yang tajam. Adapun spesifikasi layarnya tersendiri yaitu menggunakan layar berpanel IPS LCD HD+ dengan refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan maksimal 560 nits. Untuk ukuran layar, smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,74 inci dengan resolusi 720x1600 pixels. Terdapat satu buah kamera di bagian atas pada layar ponsel ini yang berfungsi sebagai kebutuhan untuk foto selfie dan video call. Adapun untuk kamera depan tersebut memiliki resolusi 8 megapiksel f2.0. Untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini mampu merekam video hingga kualitas 720p di 30 fps. Sementara itu di bagian belakang, terdapat dua buah kamera yang terletak pada punggung ponsel. Dua buah kamera tersebut masing-masing memiliki konfigurasi 50 megapiksel untuk kamera utama f1.8 dan 2 megapiksel untuk kamera black and white f3.0. Untuk hasil perekaman, kamera belakang ponsel ini mampu merekam video hingga kualitas 1080p di 30 fps. Realme C53 hadir menggunakan sistem operasi Android 13 serta tampilan antar muka Realme UIT. Beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset yang cukup baik, yakni chipset Unisoc Tiger T612 yang berpabrikasi 12 nanometer. Chipset ini nantinya akan dikombinasikan oleh CPU Octa-Core 2x1,8GHz Cortex-A75 dan 6x1,8GHz Cortex-A55, serta dipadukan dengan GPU Mali G57. Smartphone ini hadir dalam dua varian warna, yakni Champion Gold dan Mighty Black. Sedangkan untuk menunjang aktivitas Anda dalam mengoperasikan ponsel ini sehari-hari, pihak Realme sendiri memberikan opsi memori penyimpanan yang sangat besar, yakni RAM 6GB dan memori penyimpanan 128GB. Tersedia juga fitur RAM expansion sebesar 6GB pada ponsel ini. Jika dirasa masih kurang, pengguna juga dapat memperluas memori penyimpanan hingga 2TB menggunakan slot kartu microSD. Adapun fitur lain yang dimiliki oleh ponsel ini yaitu sistem keamanan sidik jari yang terletak di bagian samping atau fingerprint side mounted, fitur NFC, Bluetooth 5.2, konektivitas 4G, Wi-Fi 5, USB Type-C 2.0, jack audio 3,5 mm, speaker ultra boom, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh non-removable, serta pengisian daya SuperVOOC Charge 33W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Realme C53 di Indonesia pada saat video ini dibuat yakni, untuk varian RAM 6GB dan memori penyimpanan 128GB, dibanderol dengan harga Rp2.099.000. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.